Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Andri Bung Restu. Saya habis beli bibit lele ini. Nih. Dan ini juga beli pakannya juga 2 kilo dan nantinya mau saya taruh di sini karena tempatnya bocor, saya perbaikin dulu. Dan akhirnya ya saya pikir-pikir saya taruh di bak dulu sementara sampai tempatnya jadi dan enggak bocor. Dan saya beli bibit ini online ya. Dan untuk ukuran lelenya itu panjangnya sekitar 10 cm, 9 cm, karena sesuai dengan apa yang ada di gambar onlinenya itu katanya sekitar 10-9 cm dan ternyata emang benar. Dan semuanya itu 200, tapi ya nggak tahu sih, nggak saya hitung 200 benar apa enggak. Sementara saya taruh di bak dulu. Ya mungkin adalah nanti yang mati-mati gitu kan, dia habis dari perjalanan, paling cuma beberapa yang mati. Kalau baru datang ini sih nggak ada yang mati, kelihatannya tuh masih sehat-sehat semua ya, mudah-mudahan lah sehat semua. Saya kepikiran untuk bikin budidamber. Jadi itu budidaya ikan dalam ember, terus pinggir-pinggir atasnya ember itu dikasih sayuran seperti kangkung atau apa gitu. Tapi saya bingung baknya yang nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa lah. Saya taruh di situ dulu. Dan dikasih makan pun sorenya langsung mau makan dia. Karena kalau begitu ditaruh di bak, habis beli jangan dikasih makan dulu, tunggu sampai sore baru kasih makan. Lihat tuh, segera langsung mau makan dia. Dan ini di keesok harinya saya kuras airnya karena airnya cepat kuning karena segini banyaknya lele tuh. Ini udah lebih dari 10 cm malahan. Oke, dadah, assalamualaikum.